Hei, hei, Pati, tas baru buat kamu. Makasih, Papa. Eger, kamu mau sholat? Bisa dikecilin kan, Pak? Bisa. Makasih, Papa. Oke, saya. Suka banget, Pak. Aku lagi ini. Bisa, ntar. Hari itu. I give you my heart. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Tuku Tuku Channel. Ya, ini adalah Eiger Brick East. Eiger Brick East ini dibeli offline ya. Jadi baru tadi siang dibeli offline langsung di store-nya. Awalnya sih niatnya beli online. Ini kalau dibeli online dari official store Eiger di Tokopedia harganya 319.000. Nah, ternyata saat datang ke offline store ya di Bekasi ini, di offline store-nya diskon 30%. Jadi ini harganya didapat dengan harga 223.000. Ya, jadi diskon 30% lumayan 223.000. Ini adalah Eiger Brick East ya. Seharga 223 ini kategorinya sih untuk harian ya, daypack, bisa dipakai untuk sekolah. Nah, ini juga kebenaran aku beli untuk anak ya. Anak yang baru kelas 2 SD, tapi ini juga ukurannya emang kecil, 12 liter, jadi enggak terlalu besar ya. Emang sengaja milih yang kecil ini dengan tinggi ya. Tingginya ini 41, ini lebar ini 28 cm dan ketebalannya ini cuman 13 cm ya. Ketebalannya 13 cm, tinggi 41 dan lebarnya 28. Ini punya kompartemen depan, cuman ini aja ya. Ini kompartemen depan, kantong samping kanan kiri dan kompartemen utama. Ini kompartemen utama untuk laptop 14 in belum muat ya. Kalaupun muat akan maksa. Ini untuk notebook ya 12 in masih muat. Jadi ini kompartemen utama seperti ini. Ini lumayan masih bisa dipakai untuk dewasa juga sih sebenarnya. Masih bisa dipakai, masih terlihat bisa dipakai anak sekolah, dewasa juga masih okay lah dipakai harian buat ke kantor. Ya, ini ukuran 12 liter ya. Ukuran 12 liter. Ini bahannya polyester. Jadi dia tersedia dua warna ya, navy sama hitam. Tadinya sempat mau pilih navy tapi sepertinya warna navy udah terlalu sering dipilih ya. Jadi kebanyakan orang pilih navy ya. Ini coba yang hitam, lebih manis ini. Dan dia ini bergaransi, teman-teman. Jadi tas Eiger ini bergaransi 1 tahun dari pembelian ya. Garansinya itu untuk resleting dan jahitan. Jadi kalau resleting atau jahitannya jebol bisa diklaim, ditukar ke Eiger store-nya ya. Jadi yang penting tag-nya, tag garansinya, labelnya nggak hilang. Ini dia kartu garansinya ya. Di sini cuma dikasih tanggal sama dan ini stempel dari toko kita beli ya. Ini dikasih narogong nih ya dibelinya. Ini harganya setelah didiskon 223.000 dari harga normal 319 ya. Jadi ada diskon. Cuman kalau beli di Tokopedia sih saya lihat nggak ada diskon ya, belum ada diskon. Jadi di offline store-nya aja. Ini muat untuk botol ya, untuk botol minum. Ini sih praktis sih, ringan. Baguslah. 223. Worth it lah saat lagi diskon, jadi worth it saat. Tapi kalau lagi nggak di diskon 300 lumayan mahal juga ya. Cakep guys, jadi ini keren dengan harga yang cukup murah, tidak terlalu mahal lah. 200 ribuan bisa dipakai untuk anak sekolah. Ini pun saya beli dengan peruntukannya untuk anak SD. Ini karena buku paket sekarang juga bukunya udah lebar-lebar ya, besar-besar ya. Jadi ini cukup. Ini bisa dilihat lebih detail
desainnya seperti ini ya. Ini talinya juga bagian ini lumayan tebal ya dan empuk, jadi dipakai juga nggak sakit. Ada kan yang model talinya cuman lembaran seperti ini aja ya, bahannya lebih lebar, cuman ini enggak. Ini ada bantalannya, ada padnya, jadi ini empuk. Ini seperti ini, bisa dilihat lebih detail, lumayan bagus untuk harian. Oke, sekian unboxingnya. Ini unboxing, bukan unboxing ya sebenarnya ya, ini cuman review kecil untuk Eager Brick Ace ya, seharga 223.000, bisa dibeli di offline store atau di online store ya. Oke, sekian, terima kasih, sampai ketemu di review dan unboxing selanjutnya di Tuku Tuku Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.